Itu bukan yang ini ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Al-Ustaz yang telah berhadir bersama-sama kita. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, jemaah yang dimuliakan Allah. Kembali kita menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Dan pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan dan kenikmatan untuk bersama-sama hadir di alam masjid kita ini dan rangka mendengarkan pengajian kita di malam hari. Semoga pengajian ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat. Selawat juga senantiasa kita tuntut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan sahabat bagian dari yang gratis. Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, mungkin pada malam ini agak kurang nyaman ya, karena di jauh dari sini hanya juga hiburan jadi mengkali kibat. Tapi suasana yang agak-agak kurang ini, kita tetap berusaha untuk bisa ini mengikuti dengan sebaik-baiknya. Semoga nanti kita diberi hidayah sama semangat anak. Mungkin kibat itu dulu luar kiri pada ini. Jadi untuk yang bersihkan waktu saja, nanti maka kita bersilakan kepada Ustaz untuk menyampaikan dari kajiannya pada malam hari ini itu masalah tasawuf ya. Kepada Pak Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa akhrijna min zulumatil jahli wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaaba fadlik wanshur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'allum wa ta'lim, sengaja aku berniat belajar dan mengajarkan li ridha illahi ta'ala, guna mencari ridha Allah. Wa bi syafa'ati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan syafa'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala niyatin salihatin al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Abu Aliyil Fudail Fudail ibn Iyad. Abu Ali al-Fudail bin Iyad.
Hari ini kita mengkaji salah satu tokoh tasawuf. Moga-moga dengan kita mengkajinya, kita bisa mendapatkan bagaimana ruh tasawuf itu didapatinya. Jadi studi malam ini studi ketokohan. Studi ketokohan. Jadi tasawuf itu kan ranahnya itu ranah praktek, bukan ranah teori. Jadi bagaimana orang mendapati tasawuf itu di dalam hidupnya? Maka salah satu ulama di dalam tasawuf itu, orang alim, orang soleh yang menapaki jalan itu, namanya Abu Ali Al-Fudail bin Iyad. Nanti kita akan bahas. Jadi dia namo kunyah. Kunyah itu kalau dalam bahasa Arab abu-abu ini. Asal ada abu, ummu, ya. Ada yang mengatakan ibnu Abu Ali. Namo dia bukan Abu Ali. Namo dia itu Al-Fudail. Al-Fudail. Jadi saya punya anak laki-laki. Nama anak laki-laki saya itu Lukman. Maka saya dipanggil Abu Lukman. Jadi si Fudail ini punya anak namanya Ali, dipanggil Abu Ali. Begitu. Namanya kunyah. Kunyah. Ada kadangkala, ya, bin ini ada alifnya di sini. Ada kadangkala dia enggak ada alifnya. Rupanya kalau di dalam ilmu tata bahasa Arab, kalau ada alif di sini berarti ini bukanlah ayah dia. Begitu tuh. Bukan ayah kandung dia. Bukan. Bisa itu dalam tanda kutip uang yang dinisbahkan anak si Polan atau omaknya. Saya tengok Isa, Nabi Isa alaihissalam. Maryam itu kan bukan ayah. Maka ditulis Isa, ada lagi Isa benu Maryam. Ada alifnya nih. Kalau ada ini atau bukan nama asli ayah. Gitu. Tuh, jadi ada bin ini. Itu tata cara menulis. Berarti ini botol ayah dia namanya Iyad. Fudail ini namanya isim tasghir, musaghar. Musaghar atau tasghir itu artinya dikocikan. Kalau banyak namanya Fadlun. Apa namanya? Belum banyak, ini satu, Fadlun. Satu keutamaan. Fudail keutamaan yang kecil artinya. Abdul paling banyak, paling utama. Gitu kan? Jadi ada Fadlun, ada Abdul, ada Fudail. Macam Jundun. Jundun artinya tentara. Tentara kecil namanya Junaidun. Junaid. Sama-sama juga hurufnya Jundun. Junaidun. Nah, maka nama uang Junaidi itu bermakna tentara kecilku. Junaida. Gitu ya. Ada namanya tasghir, mengocikkan. Udah, cerita kita Abu Ali Al-Fudail bin Iyad. Apalah sebab dia bisa menapaki jalan tasawuf itu? Kan uang lahir kan tak ada langsung dia tasawuf terus. Kita beda cerita Nabi. Nabi memang udah jalannya itu jalan tasawuf karena Allah yang membimbing. Jadi tasawuf itu jalan yang ditempuh Nabi. Karena Nabi itu rela dari bangsawan kaya raya jadi musokin. Salah satu amaliah Nabi itu adalah rela dia meninggalkan kekayaan dunia dia untuk akhirat. Makanya yang ditinggalkannya cuma dua. Tarok tufikum amrain. Intamasak tumpihima lantadilu abadah. Kutinggalkan sama kalian cuma dua pekau. Kitabullah
wa sunnati, kitab Allah dan sunnahku. Cuma itu yang tinggalkan Nabi. Bukan emas, bukan dinar, bukan dirham, bukan. Itulah. Jadi orang yang sibuk mengkaji Al-Quran, ya, hadis, berarti dia lagi mengambil warisan Rasulullah. Ingat, orang yang tak patut idonga ceritanya kalau dia tidak bersanadkan kepada ulama langsung Quran hadis. Hati-hati, karena seakan-akan dia menyandingkan di dia sama dengan mujtahid. Makanya baiknya itu kalau kita berkombo berdasarkan kitab, berdasarkan alim ulama, begitu. Dah. Jadi dikatakan di sini Al-Fudailu Nu'iyat Abu Ali, di sini dikatakan bila dia lahir tahun 105 Hijrah. Berarti masih zaman ulama salaf. Kan batasan terakhir itu kan 300 Hijrah. Ini masih 105 ulama-ulama mazhab, 105 Hijrah dia lahir. Sampai tahun bila? Sampai tahun 187. Sampai 187 Hijrah. Itulah jarak atau kalau kita hitung 187 dengan 105, ini 2 tahun, ya kan? Ini 8. Berarti umur dia 82 tahun. Hijrah. Hijrah. Tapi kalau Masehi kurang tu. Masehi itu per 30 tahun sekali, itu kurang setahun. Maka Nabi kalau umur dia 63 tahun, karena 60 tahun berarti kurang 2. Berarti sebetulnya kalau menurut Masehi, umur Nabi itu 61 tahun. Bukan 63. 63 itu Hijrah. Jadi siapa? Kan ada hadis. Ini dikutip ulamanya. Saya baca juga dari situ. Tentang masalah sirah-sirah. Tentang keutamaan umat Muhammad. Nabi yang menjadi umat Muhammad, kita tahu kan? Yang turun di akhir zaman, itulah Nabi Isa alaihissalam. Dia yang dapat keberkahan masuk menjadi umat Nabi Muhammad. Karena dia hidup di zaman itu, ikut syariat. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam, kan dia bukan menjadi rahmatan lil alamin, hanya untuk kaum dia. Sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka pada saat itu Nabi yang menjadi umat Nabi Muhammad adalah Nabi Isa alaihissalam. Itulah kenapa orang-orang Nasara, Nasrani ditariknya, diajak agar kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah. Jadi kalau kita ni sekarang umur kita katakanlah 60. Berarti kalau menurut Hijriah sudah 62. Kalau logikanya itu setiap 30 tahun sekali, itu sama dengan bertambah atau berkurang 1 tahun untuk Masehi. Umat Nabi kita itu sama dengan Nabi, rata-rata seperti itu. Maka siapa yang sudah 61 tahun, sudah tanda-tanda lah itu. Sudah agak-agak kritis lah itu. Ya. Kalau sudah ada lebih 61 menurut Masehi, berarti bonus. Kita kan saya menyebut 63. Ya. 61. Makanya uang-uang tua dulu, gara-gara dia mendengar amalan, apa amalan itu? Orang yang akyas, yang paling cerdik itu mempersiapkan perkara kematian. Ya. Itulah dulu kenapa nenek-nenek kita kita jumpa menyiapkan kain kapan. Karena selendang. Sebab apa? Mendengarkan hadis itu. Kalau sekarang ni kan tinggal posan aja, tempat-tempahan semua udah ada. Sebut aja lah berapa tinggi. Kalau dulu tu mungkin untuk mempermudah. Maka salah satu kita tuh tanda ingat kematian,
Di rumah tu kan banyak baju sedia. Kenapa baju untuk menghadap Allah dan tanda kutip kematian tak sedia? Baju cantik kurang cantik, kain kafan tak ada sedia di rumah. Salah satu yang tak melunturkan keeguan kita, kita boli kain kafan kita simpan. Minimal anda mengajarkan kepada anak keturunan. Oh, besok kau bawa ini kain kapan nih, kalau aku meninggal ambil. Kalau dah lapuk ganti lagi yang baru. Begitu. Baiknya begitu. Itulah kenapa kita tengok dulu uang-uang tua terdahulu, atuk nenek omak kita menyediakan kain kapan. Sebab dia belajar tentang perkara hadis. Masih masalah menyiapkan negeri akhirat. Seperti itu. Dah. Khurasani. Jadi Abu Ali Al-Fudail bin Iyad ni adalah orang Khurasan. Khurasan. Macam kita kan Batubara. Batubarawi. Ya kan? Dia orang-orang Khurasan. Khurasani. Dulu kalau tak salah saya, orang, maaf, saya dulu pun tahu gue belajar itu. Anda kuat di dalam berhubungan badan, itu katanya ada besi kersani itu dia. Maaf, seperti itu. Besi kersani. Besi kersani itu apa? Khurasani. Khurasan. Jadi dimasukkanlah. Jadi maaf, punya laki-laki itu, zakar itu, entah macam mana cowok menyopo, ada pula dia macam model jampi-jampi. Berkat bersikersani, entah apa kata saya dulu, lupa dulu. Awal-awal nak menikah, saya belajar pula itu. Wah itu, ini tulis Arab Melayu, kau tahu kata dia. Saya tulis lah pula. Saya fikir, itulah jampi-jampi tadi. Jampi-jampi. Besi kersani itu. Apa besi Khurasan? Apa besi Khurasan tu besi terbaik. Uang dulu kalau anak membuat podang tu, tu tempahan dari Khurasan tu bagus. Macam cerita Nazir kita ya, Pak Ustaz Sufyan. Baldu yang terbaik itu di dunia ni masih dipegang buat Turki. Nah itu, maka rencana insyaallah kalau dapat jalur ini nanti ada diganti baldu Turki. Tapi udah Pak dihubung belum? Belum. Saya pun belum dapat informasi. Bahkan di sana itu ada sampai dicetak untuk uang itu, tapi bedo gogo. Tidaklah sampai begitu. Asal bisu ada sujud tuh anyap aja masuk dalam sikit. Takutlah tidur terus. Sodap dia kan. Dah. Min nihayati Marwah. Dari ujung kampung nama tu Marwah. Ada nama kampung tu Marwah namanya. Kampung tu Marwah. Wakilah ada juga mengatakan Fudail bin Iyad ini innahu wulida bi Samarkand. Dia dilahirkan di Samarkand. Ada ulama namanya Abu Lais As-Samarkandi. Samarkand. Kalau kita tengok-tengok Samarkand ini berarti masuk wilayah Eropa. Ya. Ya, Rusia ya. Ah itu. Wa nasha'a ini ada saya jelaskan begini. Ulama-ulama besar dalam Islam ni belum tentu juga dari Timur Tengah, itu dulu. Macam contohnya Bukhari. Imam Bukhari itu kan nama tempat tu Bukhari. Nama dia bukan Bukhari. Nama tempat tu Bukares. Uang-uang main bola tahu tu Bukares. Bukhari. Jadi belum tentu tu uang-uang besar untuk menggali agama ni uang dari Mekah tu belum tentu. Macam contoh, kalau fikih di tanah air kita Nusantara ni yang terkenal siapa? Yang terkenal adalah Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Saya baru sampai mungkin setengah bulan lah kitab dia ke rumah. Boleh saya online. Sekarang kan udah mudah, tinggal posan aja datang ke rumah. Kalau dulu kan pergi ke Medan, belum tentu gua ada. Wah,
Di online tu tinggal cari, nampak. Nihayatul Zain. Kitabnya namanya Nihayatul Zain. Dia ni Imam Masjidil Haram sebelum Wahabi itu menguasai negeri Mekah tu. Dari Indonesia ni lahir. Dari Jawa, Banten. Ya, Imam Nawawi Al-Bantani. Kitabnya Hayatul Zain. Saya baca dalam kitabnya Hayatul Zain ni ada fatwa daripada ulama Malikiyah. Aftal Malikiyah. Malikiyah tu telah memfatwakan ulama dalam mazhab Maliki, orang yang mengatakan maaf Nabi lahir dari maaf lubang koncing perempuan, kutilah, diperangi, dibunuh. Tuh. Jadi kan manusia ni maaf secara umum lahirnya kan dari lubang koncing perempuan, tempat keluar tu. Ya? Itu. Tapi nabi, para nabi itu kisah di dalam kitab tu, seluruh nabi yang total jumlahnya 124,000 orang itu keluar jalurnya dari pusat, antara pusat dan maaf kemaluan, tengtongan itu keluar. Cemana jalannya? Ketika anda lahir menurut kitab tu, terbukalah yang namanya lubang, rongga tu. Lalu setelah keluar tertutup balik. Itu menurut kitab tu. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Nihayatul Zain ini dibahas agak mereng sebelah kiri untuk membedakan dia dengan nabi yang lain. Paling utama. Bisa keluar manusia dari sini. Tengok Caesar. Upo Caesar tu mungkin baca kitab Nihayatul Zain tu. Sehingga membeleknya itu membolanya di sini antara pusat dan kemaluan. Bukan dia kemaluan itu dipotong oh antara sini ya. Rupanya mungkin membaca kitabnya Hayatul Zain. Taulah kedokteran terdahulu. Nah, di sinilah bola situ keluar. Bisa terjadi pembedahan seperti itu. Kalau namanya malaikat bisa bedah. Kalau dibaca tentang kisah Siratul Nabawiyah ya. Itu Nabi itu dibedah ketika umur 4 tahun. Dikeluarkanlah gumpalan hitam di dalam dadanya. Malaikat membedahnya, itu boleh jadi malaikat membedahnya. Ya. Jadi bisa itu terjadi begini. Ada namanya amrul khawarik. Perkara di luar kebiasaan. Minal adah. Itu tempo hari kan kajiannya tentang masalah mukjizat, masalah irhas ya, masalah sihir, masalah iya karoma, masalah apa lagi? Istijraj ya, mauna. Ada yang semalam tu sazua. Jadi Nabi itu ada irhas namanya. Sebelum jadi Nabi ada kelebihan-kelebihan. Kelebihan-kelebihan macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diikuti awan aja. Belum jadi Nabi sudah diikuti. Macam Nabi Ibrahim, dari jempolnya kan dia dibuang tuh di dalam gua. Ayahnya Azar pada saat itu kan dekat sama Raja Namrud. Karena dekat sama Raja Namrud, ketimbang ini jadi masalah, budak ini dibuang dalam gua. Panjang-panjang lah umur kau nak, pendek-pendek lah umur kau. Dilempar. Nama budak lah pula mungkin kehausan dia. Di gini-gini. Akhirnya masuk lah. Jempol lah. Boleh jadi malaikat upo. Malaikat tu ada membolu anak manusia. Kalau di dalam kitab Zahratul Basim. Aduh saya. Mufti di Betawi. Nama kitabnya tu Zahratul Basim. Betawi itu Melayu. Melayu Betawi. Batavia. Jakarta. Jadi ada mufti ya. Siapa namanya itu. Jadi dia mengarang kitab namanya Zahratul Basim. Malaikat itu menawarkan diri hendak membolo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat. Kalau kita tengok cerita-cerita macam maaf Tarzan, Tarzan itu dibolo buat hewan. Hewan pun malaikat menawarkan diri, hewan pun menawarkan diri. Karena pada saat penyapihan apa penyusuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan cuma 9 hari.
Menurut kitab Zaratul Basim 9 hari aja. Selebihnya itu sebelum sampai pasar Ukas, uang-uang gunung turun itu disusukan buat Suwai Batul Aslamiyah yang dimerdekakan oleh Abu Lahab. Di dalam kitab Sahih Muslim, Abu Lahab ini dimimpikan oleh Abbas. Abbas, sahabat Nabi, ada mengatakan mungkin itu maksudnya paman Nabi, ayah Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, memimpikan Abu Lahab tu setiap hari Senin dia mendapatkan keringanan siksaan kubur sebab memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hari kelahirannya. Itu uang kafir saja bisa mendapat keringanan siksa sebab memuliakan kelahiran Nabi, memerdekakan karena sona ngati. Itulah dalil-dalil uang tentang masalah maulid, masalah pendukung saja. Dah, lepas kita cerita itu. Jadi hewan-hewan gitu kok, tetapi Allah Ta'ala pilihkan rupanya pasar Ukas tu, para perempuan-perempuan gunung itu turun anak menyusukan anak setiap 6 bulan sekali. Setiap 6 bulan mencari budak. Jadi budak-budak itu ditaruh di sekitar Ka'bah. Mano yang kaya raya kan sekalian dikasih biaya ongkos, biaya untuk apa? Kenapa uang itu begitu? Karena upo uang-uang gunung nih, pegunungan, di sana kan banyak tuh pegunungan-pegunungan, bukit-bukit. Onda membuat anak tuh mandiri. Karena gunung tuh apa nama tuh? Wilayahnya tuh tempat itu membina mental anak. Udah itu lagi alamnya luas bersih. Kalau kota bisa bercampur-campur, yang kedua pula bahasa supaya lebih halus. Karena namanya kalau di kampung-kampung masih ada bahasa. Kalau dalam-dalam itu terjaga. Kalau udah di kota ini bercampur, orang mengadukan apa, mengatakan apa namanya itu, mengadu itu, pengaduan, on komplain namanya, komplain. Komplain itu bukan bahasa Melayu, mana ada jumpa. Bahasa Jawa bukan, bahasa Batak juga bukan. Kalau anda mendapat bahasa lama itu ke dalam-dalam betul, belum bercampur lagi. Kalau sekarang ini udah banyak bercampur, susah. Uang menyebut sudu aja udah jarang. Sudu, cawan, ya kan udah jarang. Walau kampung kita ini, bahasa lama Melayu tu, bahasa lama, seluah apa? Hendak naik ke atas, naat. Anak-anak kita yang udah payah tu. Jadi itulah salah satu uang tu kenapa setiap 6 bulan rupanya yang telat tu adalah apa, si Halimatus Sa'diyah. Karena dia kurus koring, musim peceklik, kendaraan dia patah pula kaki ya. Telepo-lepo lah, biiznillah diambilnya lah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan berada di bawah Ka'bah, tapi di rumah Abdul Muthalib. Ya. Jadi kisah menyebutkan dia itu sebetulnya bukan pilihan, tapi inginnya Aminah agar dia dibolo buat Bani Adi. Ya, Bani Sa'ad. Kalau Bani Adi daripada sedao omak daripada Abdullah. Saya baru mendapat kiriman video tadi. Salah satu kenakalan uang Wahabi di Mekah itu proyek tahun 1980 berapa itu? Di status Facebook saya ada, saya share. Status uang. Kuburan ayah Nabi itu digatokan. Digatokan jadi tempat jalanan aja dekat upo Masjid Nabawi. Abdullah itu kuburnya ada dekat Masjid Nabawi. Banyak yang tak tahu jamaah. Ya, makanya kenapa Rasulullah memilih Masjid Nabawi itu di situ, upo ada kuburan ayah di situ. Uang umroh banyak tak tahu, uang haji banyak tak tahu. Karena jadi pelataran gitu aja udah. Uponya ditunjuknya dihitung keramik itu 1, 2, 3, 4, 5. Tahunya lah sorbannya situ. Inilah kuburannya. Tapi udah kayak luas gitu aja macam gini dibuat, tak ada uponya di situ kuburan. Siapa nak tengok video Kang, silakan tengok di status saya yang terbaru hari ini. Hermansa Anwar Demani ada saya share. Punya Ustaz Sabit ya, ada namanya dari Jawa sana. Dia sekalian juga jual buku.
bukunya tu tak salah saya kegelapan apa namanya. Ada yang kisah-kisah yang tak diceritakan di beberapa sirah, tapi situ diceritakan. Nanti mudah-mudahan setelah nonton video itu, entah pas umrah, entah pas haji, bisa mengapukan tempat itu. Ada tempat sendiri. Upur di situ, dulu sebelum terjadi apa namanya itu pemugaran itu, proyek-proyek Saudi itu, situ masih ada kuburannya. Kuburan. Uang takut macam-macam situ. Inilah namanya sengaja dihilangnya sikit-sikit supaya kita tidak tahu situs tentang agama Islam. Sudah, lepas kita cerita itu masuk kita ke kitab. Seperti kitabnya Hayatul Zain ini saya juga baru dapat. Ada guru saya tu, dia kalau bersedekap, dia mengambil khairul umur ausatuha, sebaik-baik pekawo tu tengah-tengah. Maka tengah-tengah betul. Ini tengah-tengah antara pusat sama dado tengah-tengah. Tapi upo di dalam kitabnya Hayatul Zain, Hasya Bajuri, ya, I'anatut Talibin, baiknya itu sebagaimana yang saya katakan yang lalu. Ini tai begini ya, agak miring sikit sini. Ini Abdul menurut penyusun kitabnya Hayatul Zain. Jadi dulu saya agak menggalak anu gawang agak miring begini. Upo dia ada kitab. Ha, jadi agak miring sikit sebelah lagi. Ha, kitab dasarnya itu kitabnya Hayatul Zain, ada catatannya di rumah, I'anatut Talibin, dan kitab Hasya Al-Bajuri. Ulama itu kalau menulis kitab tu, uang tu dia wuduk salat tahajud dulu. Kadangkala kalau tak dapat masalah tidur, dia ingin dia bermimpi sama Rasulullah, belajar terus. Itu kadang tulis tu. Itulah keramah-keramah dulu tu. Dah. Wa nasa'a bi abiwat. Dan dia tumbuh kembang di Abiwat. Mata bi Makkata. Meninggal di Mekah pil Muharram, pada bulan Muharram, sanata sab'in wa samanin wa mi'atin, tahun 1087. Sami'tu Muhammad. Sami'tu, aku telah mendengar Muhammad. Sami'tu, aku telah mendengar Muhammad bin Al-Husain. Muhammad anak Husain, yaqul, berkata, Akhbarana Abu Bakrin Muhammad bin Ja'far, telah mengkhabarkan Abu Bakar Muhammad bin Ja'far, qala haddatsana Al-Hasanu bin Abdillah Al-Askari, qala haddatsana bin Akhi Abi Zar'ah, qala haddatsana Muhammad bin Ishaq bin Rahawai, qala haddatsana Abu Ammar Anil Fadil. Anil Fudail bin Musa qala kana Al Fudail syatiran. Nah, dikatakan menurut sejarah, uponya si Fudail itu adalah seorang penyamun. Jahat dia. Perampok dia. Ya. Ai khabisan fajiran. Perbuatannya buruk. Uang tu kalau tak ada sorakan goto dibunuhnya. Di tengah-tengah hutan, dia punya gerombolan. Dia pimpinan perampok, pimpinan penyamun, bos, ya. Fa innahu kana min qita'it tariq. Kalau ada orang lewat situ, udahlah, pilih harta atau nyawa. Kadang kejahatan dia itu tak ada pun dipilih harta atau nyawa, dibunuh orang itu diambil harta. Itulah kelakuan Fudail bin Iyad. Upo di akhir hidupnya dia menjadi orang yang bertasawuf luar biasa. Ya. Yaqta'u tariqa baina Abiwat. Wasarkhas. Dia menjaga jalan di antara Abiwat dan Sarkhas. Ada satu tempat di sana itu.
Wakana sababu taubatihi, wakana sababa taubatihi. Adapun sebab dari taubatnya, wakana sababu taubatihi annahu asyaqa jariyatan, bahwasanya dia menggilokan seorang betino, asyik dia, merindukan. Jadi sebab dia taubat gara-gara betino. Jadi sebetulnya kalau kaji tasawufnya agak aneh, boleh jadi orang itu bertaubat gara-gara minum-minuman keras. Gara-gara minum keras, minum dia kono penyakit dadonya, bertaubat dia. Dia minum, terakhir kali dia minum, udah sering minum dia. Sop, dia minum kali ini, upo nak mati upo, terbakar dadonya. Ya. Lalu dia bertaubat, gitu loh. Jadi bukan pemicu dia minum keras tadi. Jadi caonya kadangkala dia menggilokan, hendak mengajak berzina betino tu. Upo dari situ dia jalan taubat. Ada orang jalan taubat tu gara-gara mendongakan bacaan Quran. Seperti Umar bin Khattab. Ada orang bertaubat tu gara-gara membunuh orang. Dibunuh orang sebab itu diincar-incar dia, tak sadap makan, tak sadap tidur, masuk penjara, bertaubat dia. Ya. Ada sebab orang bertaubat tu gara-gara nyanyi keyboard. Upo nyanyi keyboard, dicabut nyawa yang menyanyi tadi. Uang menengok, mak mati gitu, taubat lagu gitu dia. Bukan saya mengatur yang ini, bukan. Contoh, jalan taubat tu aneh kadang. Masalah satu itu tu. Upo pada saat itu, fabaina mahia yartakil jidarani. Maka di antara dia dan betino tadi, dia memanjat jidaran, ya, jendela. Ilaiha kepada perempuan, sami'ata liyan yatlu, dia donga betino tadi sedang membaca ayat Quran. Ya, sedang membaca ayat Quran. Namun wak ngarap, udah ngerti lah. Aduh dadu dia. Alam yakni lilladzina amanu antakhsha'a qulubuhum li zikrillah. Ini surah Al-Hadid, surah yang ke-57 ayat 16. Surah Al-Hadid, surah Bosi 57. Rupanya kalau di dalam untuk kimia, kimia itu 57 juga nomor atom. Ah, kalau bos itu kan iron apa kalau bahasa kimia itu. Saya ada Ferro itu Fe itu 57 punya. Ah, cubalah cek nomor apa, nomor kimia untuk ferro ini tadi. Apa nama bosi 57 sama dengan surah Quran. Dan ada juga yang mengatakan rupanya bosi ini bukan ada di bumi ini. Dia bondo yang di luar bumi. Makanya itulah masuk salah satu ayat di dalam Quran dikasih nama Al-Hadid. Al-Hadid. Itu kan sembarangan. Rupanya ada penelitian ulama, bosi yang ada ni di luar daripada alam bumi ini. Lalu Allah kasih. Dia itu dari langit apa dari apa begitu. Jadi Al-Hadid, kenapa yang lain tak masuk? Kenapa harus Al-Hadid yang menjadi sebagai surah? Kenapa tidak Az-Zahab, emas? Kenapa tidak Al-Fiddah, perak? Kenapa harus Al-Hadid? Karena bos ini, dulu pencapaian manusia ini berkembang dengan bos ini. Ya? Membuat kendaraan, membuat macam-macam lah besi Al-Hadid. Nah, surah Al-Hadid ayat 16. Inilah yang membuat bertaubatnya si Fudail bin Iyad. Surah 57 ayat 16. Celah bunyi ayatnya tadi, alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillah. Alam, apakah tidak yakni lilladzina amanu, datang bagi orang-orang yang mereka telah beriman,
antah sya'a qulubuhum, bahwasanya hati mereka itu tunduk di zikrillah untuk mengingat Allah. Ini bukan kita yang mendongak, ini Fudail bin Iyad ini mendongak. Kita kalau mendongak suara betino atau seorang suara seorang yang kita cintai, itu bermakna betul. Dulu saya waktu masih zaman lajang lagi apalah, lagi bucin lah kalau istilah budak sekarang ni, budak cinta, lagi puber, lagi ABG, aduh saya sukun satu betino. Tapi dia tak pernah saya dengar dia bercakap, karena baru pindah sekolah. Saya sekolah dulu kan Simpang Empat Sanawiyah, naik Kismu Ali ke Simpang Sianam, sengaja pindah. Saya kan menganggap uang-uang Kismu Ali ni mak pintar-pintar ni. Ada budak tu lama situ, dia cuma melanjutkan. Oh goma saya nengok dia, tapi tak pernah saya dengar suaranya. Suatu saat ketika saya mengayuh lereng sepeda, naik lereng, saya dengar lo suaranya. Indah betul buasan saya suara dia, padahal tidak sadap pun ada. Gara-gara jatuh cinta tadi, sesadap apa pun ada manusia, ya kan? Ya. Sadap pun Lesti tu dah muntah orang menengok dia dah. Terlalu banyak settingan dah. Lesti tengok orang. Konoha wa amak-amak satu Indonesia. Mah. Udah diadu ni tai. Ah, alasannya apa? Ayah anak-anak. Siapa mengatur natuk dia? Ah, itu. Ada yang mengatakan itu adalah settingan. Anda mengalihkan isu, ada isu bosa di Indonesia ni. Gara-gara itu hilang. Namanya orang amak-amak gaman yang itu, apalagi pekawab umat tangguh. Kasih 1M, anda kau buat? Ah, itu. Harus biarkan aja lah dulu dia di situ. Ah, opo ni cerita. Bukan gosip, dia sendiri menyuarakan. Kang ustaz gosip, kaji tasawuf cerita gosip. Ah, tidak ada cerita itu. Ini tamsil. Ya. Jadi balik dia, walaupun kadang seorang manusia itu indah macam mana batasan, walaupun sadap senandung, ya, tapi namanya manusia itu ada pembosan. Itu kan macam Celesti saya katakan. Ada lagi di yang dulu lagu Jatuh Bangun Christina, menikah sama Amin. Amin dari Partai P3 dulu. Tetap juga ditinggalkan lah. Atau tidak juga apa. Karena apa? Manusia itu mudah penjuru. Tapi ketika terjadi kepada Fudail bin Iyad, pada saat itu didonganya lah betino tu yang dicintainya, dia seorang perampok besar, dibaca ayat. Karena dia mendonga ayat tu langsung masuk ke relung hati. Alam ya'ni lilladina amanu, apakah belum datang saatnya uang-uang yang mengatakan dia beriman, dia tunduk kepada Allah Ta'ala, hatinya itu untuk mengingatnya, belum lagi masuknya gitu. Karena dia mendengar itu, faqala, dia katakan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, qad ana, aku datang ya Allah. Macam siapa? Si Yusuf Zulaikha. Zulaikha itu awal cintanya kepada Yusuf, mengikuti bimbingan nafsu dia. Lama-lama hatinya itu terpanggil hidayah, ditinggalkannya kecintaan kepada Nabi Yusuf, ditingkatkannya kecintaannya kepada Allah. Disitulah dia baru bisa menikah. Kisahnya begitu katakan. Ya, Zulaikha tu ketika dia menggilo-gilokan Yusuf, Yusuf tu pergi ke sana kemari, tu abang. Ketika dia udah mata udah katarak, udah susah menengok, akhirnya teringat dia kembali kepada Yusuf. Tiap malam dia menadahkan tangan ke langit, seakan-akan dia bercakap sama seseorang, sesuatu. Dia katakan, mungkin itulah Tuhan alam semesta ini. Akhirnya kecintaan dia kepada Yusuf beralih kepada kecintaan kepada Tuhannya Yusuf. Disitulah baru Allah pertemukan Zulaikha kepada Nabi Yusuf. Itulah kalau doa-doa orang menikah itu kan, baina Yusuf wa Zulaikha, kata dia kan, baina Musa wa Safura, Allahumma jamak, apa, Allahumma jamak ta, atau ya Allah engkau kumpulkanlah, kama Allahumma itu apa nama itu,
Ada kama jamakta baina Musa, baina Adama wa Hawa, baina Musa wa Safurah. Rupanya isteri Nabi Musa tu Safurah. Safurah, Safurah. Baina Yusuf wa Zulaikha, baina apa? Muhammad wa Khadijah. Kita ada seperti itu. Situ Fatimah wa Ali. Pokok bertambah, pokok uang-uang yang bagus begitu disebut tambah-tambah doa. Allah alam. Jadi kecintaan itu kadang. Faraja'ah, maka dia kembali tinggalkannya. Fa'awahu, fa'awahu al-lail ila qurbatin fa'iza fiha rufqatan. Jadi pada saat itu dia balik pada tengah-tengah malam tu, menyuruhlah dia. Maka dia berkata sebagai mereka, nartahilu, kita berhati-hati karena bos suangnya dah balik, bos perampok itu ya. Waqala kaumun hatta nasbiha faiza fudailan ala tariq yaqtau alaina. Jadi biasanya apa namanya dibawanya gerombolan dia itu. Ini dia ontok saja di markas tu dan nampak orang di tengah jalan apa semua. Usah-usah lewat situ nampak si Fudail. Biasanya dia menyuruh habis dicegat nah. Fatabal Fudail wa amanahum. Maka bertaubatlah Fudail dan amannya mereka. Ya. Wa jawaral haram hatta mata. Lalu dia menatap di tanah haram maka sampai dia meninggal. Wa qala al-Fudail bin Iyad, iza ahabballahu abdan aktsara ghammahu. Inilah perkataan salah satu hikmah yang dikatakan si Fudail. Ya. Apabila Allah ahabballahu abdan, mencintai seorang hamba, aksara ghammahu, Allah perbanyak ujian untuk dia. Makin banyak ujian pada seorang hamba, tanda Allah makin cinta pada dia. Itu menurut perkataan Fudail. Jadi kalau ada orang rajin mengaji, rajin salat, beribadah, jadi orang soleh, apa kata dia? Banyak betul ujian aku ni. Tak ada selesai-selesai. Diuji anak, diuji laki. Laki tak ada berubah-ubah pun, itu je dia kelakuan. Itu tandanya tak Allah Ta'ala lagi mencintai dia. Itu kata Fudail. Jadi cara pandang uang-uang soleh tu, uang-uang tasawuf tu. Iza ahabballahu abadan aksara ghammahu. Apabila Allah mencintai hambanya, maka banyaklah mondungnya, banyak ujiannya. Wa iza abghada 'abdan wasa'a alaihi dunyahu. Apabila Allah membenci, memurkai seorang hamba, Allah luaskan atas dia dunianya. Mudah aja dia. Narkoba tu pun jual kacang goreng, rumah cantik, bertingkat-tingkat, lombu banyak, sawah ladang luas. Kawan banyak, CS polisi semua, sambu-sambu. POPO, LILI, SEC, SAMBU kata dia. Tak ada polisi lagi. Ya. Bakalan lepas SAMBU tu. Bakalan. Tak ada cerita lah. Tak ada titik terang lah sampai sekarang. Dah. Tak gara-gara itu pula saya ditanya pula besok. Wa qala Abdul Mubarak. Berkata Ibnu al-Mubarak, iza matal Fudail irtafa'al husnu. Ketika meninggal Fudail pada saat itu, terangkatlah kesedihan. Ya.
Idza matal fudail irtafa'al huznu. Ketika si fudail meninggal, upo terangkat, maksudnya di sini berkepanjangan ya. Maknanya berkepanjangan. Itulah kadang kalau bahasa kaku itu irtafa'a terangkat. Upunya ketika meninggal fudail itu banyak yang sedih gitu. Padahal kelakuan di masa lalu gitu. Bu. Wa qala al-fudail law anna ad-dunya bihadza fiha uridat alayya wa la uhasabu biha la kuntu ataqazzaruha kama yataqazzaru ahadukumul jifah idza marra biha an tusiba saubah. Law anna ad-dunya, jikalau bahwasanya dunia bihadza fiha dengan isi-isinya uridat alayya, diberikan untukku, wa la uhasabu biha, dan tidak diperhitungkan aku dengannya. La kuntu ataqazzaruha kama yataqazzaru ahadukumul jifah idza marra biha an tusiba saubah. Dia tidak begitu. Orang akan jijik, ya kan? Aku jijik kepada dia sendiri sebagaimana seorang jijik dengan bangkai apabila dia melaluinya. Ya, apalagi kono dengan pakaiannya. Jadi bagi dia kalau datang dunia tu tak begitu penting kan. Orang-orang tasawuf tu dapat dunia tak begitu penting, dianggap macam bangkai saja. Wa qala al-Fudail law halabtu anni murain ahabbu ilayya min an ahlifa anni lastu bi murain. Ini perkataan dia juga. Law halabtu, jikalau aku bersumpah sungguhnya aku murain, sungguhnya aku tu orang ria, ahabbu, lebih aku cintai ilayya, ahabu ilayya min an ahli pa'ani lastu bi murain, ketimbang aku dikatakan bukan riyah. Jadi Fudail itu kalau dituduh riyah lebih senang lagi. Riyah kau, lebih senang dia. Ketimbang dia bersumpah, aku ni tak riyah. Ya. Cao uang wanta saub tu memandang begini. Kalau ada orang mengatakan dia riyah, alah mengaji riyah, alah solat riyah, lebih senang dia. Ketimbang kalau dia dituduh tidak riyah. Atau dia bersumpah dia, aku ini tidak ria dah. Enggak perlu itu dibuktikan. Penilaian ria tidak ria itu tak apalah kita ungkapkan kepada manusia. Itu cerita daripada hikmah si Fudail ni. Jadi kalau awak tanya, alah kau ria, cakap dia tu tak usah ditanggap. Salah satu perkataan Fudail itu gitu lagi. Tarkul amali li ajlin nas wa ria, wal amalu li ajlin nas wa syirk. Meninggalkan amalan karena manusia hukumnya riya, dan mengojokkan amalan karena manusia syirik. Mengojokkan amalan karena manusia syirik, meninggalkan amalan karena manusia syirik. Apa? Riya. Artinya mengojokkan karena Allah, meninggalkan karena Allah, bukan karena manusia. Mengojokkan amalan karena Allah, bukan karena manusia. Kalau mengojokkan karena manusia, namanya riya. Ya. Meninggalkannya apa? Meninggalkan amalan itu riya, mengojokkan itu syirik. Itu kata si Fudail. Itu gambaran. Makanya uang-uang yang sampai kerana tasawuf ini, cara dia memandang tu bukan lagi hitam putih, kadang bisa lain warna, entah abu-abu gitu. Cara kita memahaminya kadang macam ini. Uang yang tersibukkan dengan dunia, kita ni kan tersibukkan dengan akhirat. Mudah-mudahan istiqomah lah kita ni, ya. Kita nengok-nengok orang tersibukkan dengan dunia tu, tak tahu kita akhir hayatnya. Kita doakan aja terbaik. Kalau doakan tadi tiba-tiba meletup speaker orang tu, biar aja itu kerja Allah Ta'ala itu. Itu kerja Allah Ta'ala itu. Mudah-mudah jadi ustaz gitu. Itu. Wallahu a'lam. Karena Allah Ta'ala tu mengasihi hidayah itu dengan caonya. Tapi kan ini kan mengganggu ketenangan apa semua. Itu harus diatur oleh prosedur hukum. Tapi kalau masalah hidayah, masalah tasawuf, masalah kebaikan, itu lebih kepada tarbiyah diri. Itu ya. Sekiranya itulah ulasan tentang sedikit masalah Abu Ali Fudail bin Iyad. Kalau ada bapak ibu nak tanya, berkenaan bukan tentang sejarah dia tapi yang lain, dipersilakan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.